masyarakat di Kabupaten Kepulauan Bangka. Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Bangka sangat ramah, sangat baik dalam menyambut kami semuanya, dan tadi saya cek harga-harga kebutuhan pokok juga baik. Beras ada yang 13.000, SPHP dari Bulog juga tersedia di sini, bawang merah 35.000, bawang putih, memang yang agak mahal bawang putih sampai 60.000, tapi secara umum saya kira harga di sini baik. Kemudian yang kedua mengenai pembangunan jalan dari anggaran Inpres Jalan Daerah di Provinsi Sulawesi Tengah, ada 9 kota dan kabupaten yang kita perbaiki, menyangkut 15 ruas sepanjang 147 km yang menghabiskan anggaran 330 miliar rupiah. Saya kira tidak hanya di sini, di provinsi yang lain-lain juga sama, kita akan cek semua pelaksanaan yang berkaitan dengan jalan daerah. Saya Valentina Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.